Selamat siang pemirsa RRI Net. Kami ajak Anda mengikuti kisah dari Bapak M. Ali, warga Payajerango, Bali, Simpang 3, Kecamatan Bukit Bener Meriah, yang berprofesi sebagai petani, mengumpulkan rupiah untuk dapat naik haji. Berikut kisahnya. Nama saya M. Ali, umur 73 tahun, mendaftar sudah tahun 2011. Sudah mendaftar 9 tahun, belum pergi haji, menunggu keberangkatan. Dan sebelum berangkat, saya ada kegiatan di kebun. Ada kolam sedikit, 1, 2, 3, dan ngasih makan ikan sambil beristirahat dan baca buku Munasik Haji supaya jangan keliru nanti di tanah suci. Kami pelajari sudah lama supaya jangan tidak mengetahui doa-doanya. Itu ya keinginan saya. Jangan asal pergi saja, nanti merugi yang akan datang. Tidak bisa kita ceritakan sama saudara-saudara kita setelah pulang dari sana. Dan apa yang saya dapat di sana akan saya tekuni sampai hayat saya. Karena itu kewajiban bagi manusia yang beragama Islam, kalau ada rezeki mesti melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau tidak ada, Allah tidak memaksa. Tetapi kita walaupun miskin berkeinginan pergi ke sana untuk melihat dan menyaksikan zaman Nabi kita untuk memperjuangkan agama Islam ini sampai kita dapat menikmatinya sekarang. Itu apa-apa yang kejadian di sana ingin kita ketahui untuk membuat hati kita teguh beragama Islam ini, bukan sekedar beragama Islam, untuk mengingat hari akan depan, hari akan kembali menghadapnya. Tapi kita sudah ada mempelajari apa yang diperintah oleh Rasul kita, apa yang diperintah oleh Allah kepada kita, mesti kita jalankan dengan yang sebenarnya, supaya kita jangan nanti di hari kemudian menyesal dan menangis kita meminta pulang ke dunia. Tapi Allah tidak mengizinkan akan pulang ke dunia, karena sudah diberi kesempatan di dunia, tapi kita melalaikannya. Ini kewajiban yang paling terakhir. Tapi kewajiban yang sebelum itu, yang lima itu, dari 1 sampai 5, alhamdulillah sudah kita kerjakan semuanya dengan sebaik-baiknya. Tapi penerimanya itu kita tidak tahu siapapun, kecuali Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui yang diterima atau tidaknya. Tapi kita berusaha, semoga yang kita kerjakan itu pasti akan diterima. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah tidak menerima apa yang kita kerjakan itu. Dan di sebalik itu, kita wajib mengerjakan ibadah-ibadah sunat yang lain. Misalnya sunat malam, sunat duha, sunat fajar, dan sunat subuh yang pahalanya tidak ternilai besarnya. Itu mesti kita amalkan, karena kita orang Islam yang wajib melaksanakannya, tidak boleh tidak. Ini yang paling berat kita menghadapinya, karena Allah pun membiarkannya. Yang dua Isa dengan subuh itu berat sekali orang menghadapinya, tapi alhamdulillah Allah bersama kita, pasti semuanya ringan dan pasti semuanya enteng bisa kita kerjakan. Dan kita tidak malas bangun waktu pagi untuk mengerjakan ibadah itu. Usaha saya untuk mengumpulkan biaya untuk pergi haji, saya kumpulkan sedikit-sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Dan yang lebih dari biaya, saya tabungkan untuk menghadapi biaya haji. Berkebetulan pada tanggal 3 bulan 5 2011 saya terus mendaftar dengan membayar uang haji 50.200.000. Tapi
tidak semuanya bisa kami berangkat karena istri saya sebelum itu sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, dan sekarang cuma saya sendiri yang akan pergi haji ke Baitullah dengan rezeki yang saya kumpulkan tadi. Dan mudah-mudahan saya berangkat 2020 ini kalau tidak ada halangan, kata Yang Maha Kuasa. Tetapi saya tetap mendoakan kepadanya, saya mesti berangkat untuk menjalankan ibadah haji. Demikian pemirsa RRI Net, kita telah saksikan usaha Bapak M. Ali yang berjuang menabung untuk dapat berangkat haji.